Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020, saya berkesempatan ikut acara komunitas Kadang Kebo bertajuk Jelajah Makansi dengan titik kumpul di BPCP wilayah Jogja di Bogem. Acaranya sangat menarik. Dan seperti apa sih sebenarnya acara Jelajah Makansi ini? Yuk kita ikuti ya selengkapnya. Oke. Ini yang dari mana tuh? Yang Bokong. Oh Bokong enggak cuma 3 pak deh. Bokong 7. Iya pak. Jadi kan yang menarik kan yang tinggalan ini salah satu dari 4 yang rusak itu kemungkinan besar dirusak karena itu berisi silsilahnya simbolnya. Dia ambil jalur-jalur mana itu bekasnya katanya dirusak atau dipecah-pecah sampai hancur. Lebih enak. Dia itu sumber air sebelumnya, karena jalan-jalan itu kan memang jalan air talang lah, talang. Apakah dulu memang dibuat karena ada aliran air di sana? Jadi ada memang ada. Dia dari apa? Dari buahnya Selotol itu katanya ada toknya yang ke arah kolam yang sekarang itu. Ya cuma konsep jalan-jalan itu kok di situ. Kalau saya konsepnya memang tinggal saya memang dicari. Lah terus ada ininya juga ya, itu ya. Di bagian mananya Surocolonya itu loh maksudnya tanya kecil-kecil ya, dan anu ya dia tuh posenya tuh kayak kalau punya
mainan itu loh, mainan toys pak. Iya toys itu deh. Tentara-tentara gitu. Wah, bisa bisa di bawah. Bisa itu. Spesial di sini di custom loh. Yang mirip palu sih. Iya. Itu loh iya. Iya. Ini kita yang susah. Kalau kita pas konservasi itu menggunakan patina. Tapi patina yang warna yang biru. Untuk ini sebetulnya patina masih dari tangannya. Jadi kalau kita bersihkan ini konservasi ini dibersihkan, jangan, tapi jangan sampai cucinya lah. Yang fotonya ada nggak mas? Iya. Fotonya di sini. Kalau kasih mas kita coba aja yang kita baca. Kalau yang ini mangkuk ada wadah perunggu. Ditemukan pada tahun 1998. Memang ini tidak familiar kalau di candi-candi. Biasanya kalau yang mana? Dewi Kali. Dewi Kali. Di Jawa Timur kan juga pernah ditemukan. Ini temuan lepas. Biasanya kalau memang tidak saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Sleman di studio. Mata uang perak bentuknya unik sekali ya. Di berapa ya? Saliman. Saliman. Yang ring papringan. Oh nek papringan iki ngono. Itu wis kampus e. Kan ana sing win karo sing Blito, apa sing papringane dhewe dhewe. Itu duduk Sulaiman. Saliman pernah di Salimar. Bukan Saliman to. Salimar. Nah diceritani karo Mas Teddy. Wow. Wah, sih ini. Okay. Satu sih.